Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fandasya, tempatnya review produk-produk elektronik. Di video kali ini kita akan mereview tentang tipe Samsung QLED. Ukurannya 43 inci dengan tipe 43Q60A. Ini dia. Oke. Langsung saja kita unboxing untuk TV 43Q60 dari QLED TV Samsung ya. Oke teman-teman. Oke, ini lagi unboxing ya untuk seri TV 43QLED seri Q60A. Nah, ini desain kakinya. Ini kedua ya. Oke, ini kaki satu lagi guys, seperti ini modelnya. Keren ya? Di angka 7 dia modelnya. Oke, ini dia, sudah dibuka. Oke. Nah, kita taruh gitu. Ini satu lagi untuk ini penyangga ya. Atau gimana ini Pak? Ini penyangga kaki tatakannya ya. Tatakan yang memanjang gitu. Jadi ini kalau ini memanjang dia. Buka aja dulu Pak, bahasa review. Oke Pak Fandasya, gimana cara buka nih Pak Fandasya? Langsung gini aja ya. Nah, coba buka Pak Chandra. Oke. Ini berapa senti ya panjangnya ini Pak? Tafsiran saya lebih kurang ini mungkin sekitar 560-an lah ya, 60 lebih lah ya. Oke lah. Iyalah 60 lebih. Oke, kita yang sudah kita pasang ya. Ini berbeda ya dengan ukuran yang 55 incinya. Nah ini ya, bisa dilihat perbedaannya dari ukuran 55 incinya untuk tekstur kakinya, ukurannya ya, ukuran letak kakinya itu berbeda ya. Nah, nanti bisa dilihat di bio saya untuk melihat channel yang ukuran 55 ya, untuk perbedaannya ya. Nah, ini pengangkatan TV. Oke, TV-nya sudah sampai pada tempatnya ya. Tempat pendisplayannya. Tempat pendisplayannya, bukan tempat. Ini cara pendaftaran dari akun
Samsung ya, kalau ini karena sudah ada akunnya, dia langsung login saja ya.